Alright, tengok eh masalah ni bila saya on je plug, apa yang berlaku air masuk? Saya belum on lagi washing machine ni. Tengok, bila saya tutup pula plug, air tu berhenti. Nampak? Bila saya on, air masuk. Alright, tapi lepas tu saya onkan washing machine, dia okey. Washing machine boleh operation. Saya tekan start, mesin basuh okey. Dia boleh menimbang. Kan, tetapi air tu, air masuk ni, kan? Air masuk ni kita tengok dekat sini wiring dia. Masih semua original, saya tak usik. So, siapa-siapa yang menghadapi masalah macam ni, insyaAllah saya nak sharekan video ni. InsyaAllah saya nak sharekan apa punca dia, jalan penyelesaian dia. InsyaAllah anda jangan buang dulu washing machine ni. InsyaAllah kalau anda pandai buat kerja-kerja elektronik, solder-solder, kos dia sangat-sangat murah. Tapi kalau anda panggil orang, mahal lah. Okay, alright, jom kita sharekan video ni. Kita DIY je untuk masalah ni. Okay, thank you. Alright, kita sharekan dengan anda. So, sebelum saya nak sharekan ni, saya nak minta anda, siapa-siapa yang baru masuk live ni, tolong share video ni terlebih dahulu supaya lebih ramai orang dapat belajar, supaya lebih ramai orang banyak faham tentang washing machine, supaya dapatlah jimat dia punya kos. Alright, jom. Alright, alhamdulillah, jom kita buat kita punya kerja, kita sharekan ni. Siapa-siapa yang baru masuk, boleh tak bagi saya thumbs up, bagi saya heart, tanda sokongan, tolong share juga. Jom saya sharekan dengan anda masalah dia macam mana. Ini customer saya punya washing machine. Jenama apa ni, ha? Dewu, eh. Mana dia punya ni? Dewu ni adik beradik Samsung, eh. Nah, okey, Dewu. Okey, Dewu adik beradik Samsung sebenarnya. Okey, ini dia punya model dia. Tapi masalah ni boleh berlaku lah pada semua brand. Okey, masalah dia macam mana? Cuba kita tengok balik semula, perlahan-lahan kita tengok. Okey. Air masuk, okey, betul. Wiring semua masih lagi okey, tak ada ubah suai. So, tengok extension wire. Letak kat sini. Okay, saya lipatkan sikit washing machine ni. Tengok eh. Extension wire dekat sini. Okay, letaknya sikit biar nampak. Okay. Ini adalah plug washing machine. Okay. Bila saya on, belum lagi sempat on PCB board. Siapa-siapa menghadapi masalah macam ni ataupun masalah macam ni, eh, tengok baik-baik eh. Saya on, air terus masuk. Itu yang masalah pertama. Ataupun masalah yang kedua, kita on, kita tekan power je, tak sempat tekan start, air masuk. Okay, kedua-dua masalah ni, di sini videonya saya sharekan jalan penyelesaian dia. Okay, sebelum tu saya ceritakan dulu dengan anda, macam mana nak check inlet valve rosak ataupun tidak. Sebab apa? Ramai orang bila masalah macam ni, dia tukar inlet valve sebab mereka tak faham. Okay, sebab macam mana inlet valve tu bekerja. Bila mereka tak faham inlet valve bekerja macam mana, dan mereka akan buat kesilapan. Kesilapan apa? Menukar barang yang salah. Okay, so first kali, tutup pintu. Tutup pintu betul-betul. Okay, first kali ini adalah inlet water valve. So, bila berlaku masalah yang macam saya sharekan tadi, okay, inlet water valve ni tak rosak. Kenapa saya cakap tak rosak? Sebab inlet water valve ni dia memang bekerja sekiranya ada power masuk. Okay, dia memang bekerja sekiranya ada power masuk. Isu dia apa tau? Isu dia, bila kita on sini, PCB board dah short, dia terus hantar power pada inlet valve. Ambil multimeter tengah. Haa, okay, isu dia itu. So, bukan inlet valve ni rosak. Inlet valve kalau rosak, kita bukan tekan on, kita buka aje paip air. Okay, kita pasang je paip air, dia terus masuk. Itu inlet valve rosak. Okay, so dekat sini, dekat sini dia ada dua inlet valve. Nampak tak? Satu untuk sabun, satu untuk softener. Sekarang ni kita kena tahu dahulu. Okay, sebelum kita nak repair dia ni, okay, kita kena tahu dahulu inlet valve yang mana yang rosak, ataupun line yang mana yang rosak. Bahagian sini rosak ke bahagian sini rosak? So ada dua cara. Cara yang pertama, kita boleh cabut dulu. Kalau kita tak ada multimeter, cabut dulu. Lepas tu kita on. Okay, ha, lepas tu kita on. Okay, ha, on. Masih lagi keluar. Nampak tak? Masih lagi keluar. Okay, so bermaksud bukan inlet valve yang ini. Bermaksud bukan inlet valve yang ini. So bermaksud inlet valve yang mana? Kita pasang yang ini. Kita cabut yang ini pula. Okay. Okay. Angkat on. Sekali lagi. Nampak? Bila saya dah cabut, air dah tak masuk dah. Bermaksud dekat sini, inlet valve ni hidup disebabkan soket ni ada power. Okay, bila kita on ambil multimeter, kita tunjukkan. Kita tengok sini eh. Alright, 920 lebih orang tengah live dengan saya. Boleh tak tekan share? InsyaAllah saya nak sharekan ilmu ni. Tengok eh. Angah pasang kat sini. Okay, tu multimeter on. Okay, nampak tak power supply masuk berapa? 240 volt. Bermaksud mesin basuh ni belum on lagi, dia dah masuk. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya lepas on,
Tekan start, dia dah menimbang kiri kanan, baru dia hantar power. So confirm yang rosaknya adalah soket bahagian sini. Bermaksud yang rosaknya adalah power supply. So kita tengok dulu, kalau kita nak repair kat mana tau. Yang masalah dia adalah dekat bahagian sini. Computer board, kita buka dulu computer board dia. Kita buka dulu computer board dia. Computer board dia dah berlendir. Computer board dia dah blender. Okay, sedikit information, sedikit ilmu. Okay, siapa-siapa tengah live dengan saya, saya sharekan sedikit ilmu dengan anda supaya anda semua faham. Tak lakukan kesilapan yang sama. Okay, iaitu tanpa, apa, tak switch off dia punya plug. Bila anda tak switch off, maksud ni, okay, extension wire kan. Okay, mana ada plug peti sejuk ni, plug mesin basuh ni, tengok. Macam ni, maksud saya, nampak tak ni, ada gam-gam ni. Ni, silikon dia cair ni. Okay. Sebab dia apa tau? Sebab dia, bila anda tak switch off ni, okay, power terus masuk. Dia masuk kat mana? Ambil multimeter. Okay, ambil multimeter. Okay. Ini, dia punya PCB board. Nanti saya akan tunjukkan dekat mana yang nak kena repair. Okay. So, ini power supply. Dua ni. Okay, anggap masuk di situ bukan? Situ satu. Sini satu. Okay, tengok eh. Tengok eh. Okay, sini. Ini betul tu eh? Okay. Tengok ni multimeter. Okay, bukakan dia punya lampu supaya terang. Okay, dah terang tu, cantik tu. Pegang sini. Okay, tengok saya on. Lemak silau lagi. Tunduk sikit macam tu. Macam tu. Bila saya on, tengok power supply masuk 240. Okay, power supply masuk 240. Walaupun PCB board ni saya belum on. Kalau saya on ni, power dia hidup. Kalau saya off, dia tak, dia nampak macam display mati. Tapi sebenarnya power supply terus masuk 240. So bila anda tak offkan washing machine ni, anda sendiri yang rugi. Pertama, anda rugi current terus berjalan. Nampak tak? Current terus berjalan ni. Kenapa saya cakap current terus berjalan? Kat sini masuk 240. Dia pergi masuk transformer, transformer convert. Convertkan power jadi 12 volt output. So kat sini memang current memang jalan. So sebab itulah transformer ni panas. So dia punya silikon-silikon ni cair. Nampak ni? Ni silikon-silikon dia cair ni. Gam dia punya silikon board dia ni cair. So bila silikon board ni cair, lama kelamaan board ni rosak. Inilah yang sekarang ni, board ni rosak disebabkan tak offkan washing machine ni. Okay, belajar tak sesuatu dengan saya? Belajar tak sesuatu dengan saya? Sekarang ni saya nak sharekan, ada 900 orang yang tengah live dengan saya. Masalah dia, okay, cabut dengar. Okay, masalah washing machine ni, boleh saya ulangkan sekali kepada sesiapa yang baru masuk, yang dah lama masuk ni, saya harap boleh bersabar, boleh menunggu. Okay, tutup balik kan? Sini, saya tunjukkan. Okay, saya tunjukkan, lepas tu saya terus buat macam mana nak selesaikan masalah dia ni. Okay, letakkan. Masalah mesin basuh ni apa? Pasangkan soket dia kan? Pasangkan balik dia punya soket tadi. Okay, masalah mesin basuh ni adalah, okay, anda tengok dekat celah tu, saya on ni. Saya on je ni. Okay, saya on sahaja, air terus masuk. Nampak tak? Tanpa saya hidupkan, pegang. Okay, tangan kau cross. Tangan kau cross. Okay. Tanpa saya hidupkan washing machine. Nampak? Baru hidup. Tapi sekarang ni saya off, saya tutup plug, dia berhenti. Saya buka plug, dia masuk. Tapi kalau anda tak on, dia dah masuk, itu inlet valve. Tapi kalau anda on, dia dah masuk, itu masalah PCB board. Ataupun anda on, baru hidupkan, belum tekan start, dia dah masuk, itu PCB board. Okay, sekarang ni saya nak share dengan anda macam mana kita nak repair ataupun nak betulkan PCB board ni. Okay, saya harap ilmu ni berguna dan saya harap ilmu ni dapat dikongsikan. Okay, first kali tadi saya dah sharekan macam mana nak tahu inlet valve mana yang rosak. Saya dah jumpa dia punya line yang sini. Okay, saya dah jumpa line yang sini. So line yang sini, wire dia adalah wire warna orange, kuning, merah. Kuning, merah. Putih, merah, neutral. Nampak tak? Dia pergi ke sebelah. Bermaksud ini looping, pergi ke sebelah. So bermaksud ini neutral. So kuning campur line merah. So kita kena pergi dekat PCB board, kita kena cari kuning line merah. So ini kuning line merah. Kuning line hitam, softener. Kuning line merah, sabun. Putih line merah, neutral. So jadinya sekarang ni kita dah dapat kat sini. Okay, marking kan? Ya. Marking, dah marking. Okay, cabut. Cabut semua soket board dia.
Alright, sementara Angah tengah buat kerja ni, siapa-siapa yang ada masalah, okay, bolehlah WhatsApp saya. Okay, belajar apa, boleh WhatsApp saya, insyaAllah nanti admin saya akan cuba bantu dengan anda. Okay, sebelum saya nak buat kerja repair ni, sebelum saya nak repair apa benda saya nak repair ni, macam saya kata tadi lah, kita marking dulu. Angah dah marking dekat sini, nampak tak? Dia ada buat titik merah tu. So, bermaksud yang short dia adalah line sini. InsyaAllah nanti saya akan cuba share dengan anda macam mana cara nak repair. Tapi sebelum tu, saya nak invite anda, saya nak jemput anda. Jom lah kita buat kat dalam lah. Kita panaskan solder, bawa multimeter sekali. Alright, saya nak jemput anda, siapa-siapa yang nak jadi agent servis saya. Nak menjadi apa? Agent servis saya. Pendaftaran untuk jadi agent telah pun dibuka. Hanya tinggal 5 lagi. Tak sampai. Tinggal 3 lagi tempat kosong untuk sesi minggu depan. Iaitu sesi 15, 16 ke berapa yang boleh sukan. Minggu depan lah, Sabtu Ahad minggu depan. So, siapa-siapa nak jadi agent saya boleh daftar terus sekarang dekat www.hairulviku.com. Okay, jom. Kita buang Angah. Angah buka. Solder mana solder? Saya panaskan solder. Okay. Solder dah panas. Okay, solder dah panas. Cantik. Sekejap lagi. Angah pegang kamera, saya buat. Okay, buat dah buka. Jangan pegang kamera. Alright, boleh tak tambahkan saya ni dah? Dah muka tak malu dah ni minta view. Kan dah muka tak malu dah. Kan nak suruh Angah buka baju menari pun korang nak naikkan view. Okay, alright. So, macam ni. Multimeter mana? Tak ada. Sekejap. Tepi. Okay. Saya ambil multimeter. Saya onkan dulu. Saya pergi dekat bahagian buzzer. Okay. Boleh nampak? Multimeter boleh nampak? Boleh. Boleh nampak eh? Alright. So, ini adalah line yang masalah. Ini adalah line yang bermasalah. Boleh tak? Boleh nampak eh? Boleh nampak. Ini line yang bermasalah. So, line yang bermasalah ni, okay, kita nampak dekat sini eh. Sebenarnya, okay, dia dah tulis tau. Untuk Dewu ni sebenarnya senang tau. Cuba tengok kat sini. Dia tulis sini. Dia apa dia tulis apa ni? Cool. Maksudnya air ni. Okay. Dekat ni rinse. Rinse ni bermaksud softener. Okay. Dekat sini drain. Drain ni bermaksud air buang. So kalau kita tengok kat sini, sini dengan sini, dia mesti bercantum. Okay, mana kaki dia? Okay, saya bersihkan sikit. Alah, letih. Okay, saya bersihkan dulu ni. Okay, saya bersihkan dulu IC dia ni. Okay, yang ni senang, saya tak payah potong. Okay, sebab ni model lama tau. Bot lama, okay, saya share ya. Bot lama sebenarnya lagi senang nak repair. Sebab dia boleh repair. Bot baru, dia kebanyakan yang inverter apa semua tak boleh di repair dah. Okay, dia memang dah tak boleh repair. Susah nak repair. Sebab itulah kan, orang-orang dulu-dulu kan, dia boleh buka kedai TV, dia boleh repair TV apa semua. Tapi orang-orang sekarang, bukan tak boleh nak buka, tapi dia punya isu adalah banyak bot yang dah tak boleh repair. Jenis apa tau? Jenis pakai tukar, pakai buang saja. Macam tu. Okay, sekejap eh. Kita tengok kaki dulu, tengok sini. Satu. Kita nak cari kaki dia dulu. Kita nak cari kaki dia dulu. Ni tak ada. Tak ada. Tak ada kan? Oh, sini lah Angah. Ni yang rosak. Maksudnya bahagian softener lah tadi yang rosak. Okay. Ni eh. Okay. Kenapa eh saya cakap ini yang rosak. Okay. Tengok eh. Dia macam ni. Okay. Saya akan cuba. 1003 mata memandang. 1030 mata memandang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Tolong share. Kejap lagi saya akan cuba contengkan atas kertas. Untuk sharekan dengan anda. Dengan lebih jelas. Okay. So. Kita suspek barang ni. Okay. Transistor dia problem. Okay. Kita suspek barang ni. Saya gunakan bahasa mudah faham. Okay. Saya panggil dia IC lah. Okay. Kasih mudah faham lah eh. Okay. Dia macam ni. Okay. Right. Saya test dulu. Kita nak tahu line dia mana. IC yang mana satu. Okay. So sini dia punya output. Okay. Sini dia punya output. Okay. Sini dia punya output. Bermaksud sini adalah untuk air masuk. Sini adalah untuk air softener. So sini adalah untuk air buang. So bermaksud sini output ni tadi dia pergi ke inlet valve. Inlet valve ni bagi softener. So kat sini transistor dia ni ada 3 kaki. So salah satu dia output sebab yang transistor ni satu ni in, satu ground, satu out. So bermaksud kalau ground, sini ground dengan ground, dia akan ada bacaan. Okay, nampak ni ground.
Okay, ground ni dia akan pusing keliling. Dia akan pusing daripada sini, pergi sini, pergi sini, semua dia ground. Sini in. Sini in. So, bermaksud sini daripada main IC dia, daripada program, daripada sini. Okay, daripada program, dia akan ada in. Dia akan terus masuk dekat sini, in. So, sini ground. Sini ground, nampak? Ground dengan ground, ada bacaan. Okay, dia macam neutral lah. Okay, sini live, sini neutral. Sini output. Output ni yang akan pergi ke soket. Dan dia akan pergi ke bahagian inlet valve. Sebab tu saya suruh marking dulu. Kena tahu bahagian mana yang short. So yang short adalah bahagian sini. So sini short, dia akan pergi sini. So bermaksud yang ini yang rosak. Kalau yang ini, kita tengok eh. Ujung sekali. Mana? Tak, yang sini. Mana dia ujung, punya? Ujung sekali sini, tak siap saya. Warna putih tu ujung. Ha, sini. Ha. Ni drain tak? Ha, ni drain. Ha, sini nampak tak? Ha, sini ada dekat sini. Ha, sini kat sini. Sini tak ada. Ni tak ada. Ni tadi kosong yang dua pin je kan? Dua pin je. Ha, sini, kena cari lah dia punya soket dia. Sini kan? Ha, ni. Ha, ni dia punya soket dia. Nampak tak? Kedudukan dia berbeza-beza. Ini untuk kat sini. Sini dekat sini. So kita nak tahu. So ini yang rosak, kita suspek yang ni. So sekarang ni kita nak try tukar ni. Try tukar ni. Okay, kita try tukar ni. So macam mana cara nak try tukar ni? Okay, senang je. Tak payah belah-belah. Okay, senang saja. Tak payah belah-belah. Okay, kita pecahkan ni je. Sebab benda ni yang short. Kita nak tahu dia short tak short lagi. Kita boleh tengok. In dengan out. 47 lebih. In dengan out. Ha, sekejap, sorry eh. In dengan out. Okay ni kan? IC okey. IC okey. IC okey ni. Okey, dia okey ni eh, dia okey ni. Okey, dia okey tau. Kenapa saya cakap okey? Yang sepatutnya kalau dia rosak, okey, in dengan out dia ada leakage. Dia ada bacaan. Okey, tapi sekarang ni kita check in dengan out dia tak ada. Okey, tetapi tak apa. Kita try je tukar dulu. Kita try je tukar dulu eh. Kita try je tukar, saya pecahkan resistor ni. Okay, sebab kadang-kadang dia short. Okay, saya pecahkan. Tak kuat supaya tu. Saya pecahkan dia. Okay, saya tak nak potong dia punya board. Okay. Saya tak nak potong dia punya board. Jadinya saya pecahkan dia. Okay. Jadi saya pecahkan. Anda lihat. Anda tengok betul-betul. Zoom dekat dengan. Okay. Hari ni saya berbesar hati. Saya nak sharekan ilmu ni. Okay. Okay. Ni satu. Okay. Kita bersihkan sikit ni. Supaya senang nanti kita nak solder. Okay, kita try eh. Kalau tak boleh juga ni, takut ada masalah dia punya IC dia. Ataupun ada masalah dekat pendawaian dia. Takut wire short pun dia boleh jadi juga. Kita pun tadi tak check wire lagi kan? Belum. Mana tahu wire luka ke? Kan? Sebab apa? Jarang on air boleh masuk. Kecuali tekan on button bawa air masuk. Betul. Betul tak? Ha, tapi tak apa. Kita buat je dulu. Ha, okay. So. Okay, kita tengok eh. Kita bersihkan dulu sini. Boleh tak? Boleh nampak tak? Short eh. Boleh nampak eh. Okay. Off. Okay. Okay, dah bersih dah. Tengok eh, dah bersih sini eh. Dah bersih. Okay, dia akan ada tiga kaki lah kat sini. Okay, tengok sini ada tiga kaki. Ada lah, apa lagi lah? Nampak-nampak, saya zoomkan lagi. Oh, okay, cantik lah. Okay. So, kita letak timah dulu. Kita pancing macam dia dulu. Okay, supaya senang nak welding. Okay. Alright. Sekejap. Asik dulu. Asik dulu sini. Okay, nampak tak saya dah letak tiga kat situ. So, kat mana kan? IC? Ada kat situ. Ni relay, okay. Eh, tengah satu je? Kan, ada lagi satu. Ada lagi satu buat tu yang bos baru beli. Okay, tak apa. Okay, ini saya pakai yang ini. Okay. Dia punya kod eh. Dia punya kod eh. Dia punya kod. Tak apalah, macam ni lah kan. Okay. Nama pun nak berkongsi kan. Saya bukan kena kod kan. Kaya pun nak kaya pun nak pergi mana pun. So jadinya saya kongsi. Siapa-siapa yang jenis cepat pick up. Siapa-siapa yang jenis cepat faham. InsyaAllah dia boleh belajar benda ni. Okay, yang ini. Saya pakai dia punya kod dia adalah BCR1AM. Okay, 1AM. So anda boleh carilah dekat. Dekat mana-mana lah anda boleh pergi kedai-kedai elektronik. So sekarang ni kita nak cari kaki in, kaki out dengan kaki ground. Okay, tengok eh. Kaki tiga macam ni. Letak sini. Okay. So jadinya, saya nak cari kaki in dengan kaki out, kaki in dengan ground dulu. So, satu, dua, empat, 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 dua. Sini output. Okay, bermaksud sini. Sini in, ground out.
Dari sini ground dengan out tak ada, in dengan out ada. Okey, right, saya dah jumpa. So saya pancing lagi kat sini, saya letak lagi dia punya timah supaya senang saya nak lekatkan nanti. Okey, kita testing dulu. Okey, takut ada wire shot pun dia boleh jadi, tapi tak apa, kita letakkan dulu. Ada berapa orang tengah live dengan saya sekarang ah? 1128. 1128. Okey. In, saya masuk in dulu eh. Saya masuk in dulu sini. In. Alright, settle in. Okay, so saya elokkan sikit. Okay, saya letak dekat bahagian ground pula. Okay, eh sorry, saya pasang out dulu tadi. Okay, lepas tu saya pasang dia punya in dia. Okay, lepas tu saya pasang ground dia pula. Okay, dah settle. Tengok, ha, ni saya buat cincai je dulu. Saya pasang je dulu. Okay, nampak sini. Okay, saya pasang je dulu. Kita nak testing dulu. Okay, kalau yang ni tak ada masalah, okay, selesai lah. Tapi kalau ada masalah, bermaksud ada masalah lain. Tapi tadi masa kita check, sebenarnya dia nampak macam tak rosak. So mungkin ada masalah lain. So jadinya tadi saya tengah live, jadi saya tak berapa alert. Tapi tak apa macam ni. Bro, yes. Tengah berapa orang lagi? Tinggal 3 orang bos. Tengah 3 orang lagi untuk kelas agent. So siapa-siapa nak jadi agent saya, okay, tengok kat sini kita punya laman web. Boleh pergi ke www.hairobiku.com. Hanya 3 orang lagi untuk sesi minggu hari apa? 11 dan 12 hari bulan ni. Okay, bulan 6 ni. So kita ada buka untuk agent. Siapa-siapa yang nak join boleh join. Okay, tinggal 3 orang je lagi yang kita perlukan untuk sesi kali ni. Okay, kita pasang balik. Pasang balik. Ni dia punya wire dia. Ha, ni saya tak suka ni. Ni ambil kotak tu ni. Ambil kotak tu. Okay, saya pasang dulu soket-soket dia dulu. Okay, saya harap tak ada masalah pada pendawaian eh. Tak ada masalah pada pendawaian eh. Tak ada. Okay, eh? Okay. Sebab apa takut ada ni, masalah. Ni terbalik bos. Kuning tu. Oh. Kuning tu belah sini. Ah, nampak? Oh ni kuning ni. Ah. Nampak saya main cocok ke? Eh, kuning. Kuning ni sini. Tadi buat tersalah masuk. Okay, main cocok aja. Okay, tutup ni dulu. Okay, kita tengok eh. Silau tak matahari kau ambil hingga di situ? Tak eh, okay. Okay, saya letak sini dulu. Okay, sini saya pasang, tengok. Saya pasang sini. Okay. Air dah masuk, extension wire. Saya letak kat sini. Saya harap-harap saya pasang pula, air dah tak masuk lagi. Lepas menimbang baru air akan masuk. Saya harap-harap dia macam tu. Sebab normalnya washing machine macam tu, betul tak? Kita on, tekan start, nimbang, bawa air masuk. Tadi permulaan masalah dia, kita tekan on, air terus masuk. So saya pegang sini. Okay, saya pegang sini, saya on. Okay, alhamdulillah, macam satu permulaan yang baik. Okay, saya tekan on. Okay, sekejap sini. Saya pegang kamera. Okay. Okay, tengok eh. Ha, diorang ni kalau pegang kamera merapu-rapu. Okay, okay, nampak? Saya dah off, saya on. Pelak belakang pasang. Tengok tak? Sini. Badan sikit, tangan tepi. Soket ada. Okay, soket ada, tak cabut. So air dah tak masuk. Air dah tak masuk. Okay, on dah. Saya tekan power. On. Board hidup. Board hidup. Saya tekan start. Mesin menimbang. Kiri kanan. Kiri kanan, kiri kanan. Nampak? Kiri kanan dia menimbang. Okey, selepas ni sepatutnya air akan masuk. Yes, air dah masuk. Masalah dah selesai. Masalah dah selesai. Simple je masalah dia. Masalah dia apa? Masalah dia dekat bahagian board ni je. Okey, board dia ni dia punya transistor dia ni short. Okey, short. Saya dah repair dan masalah dah selesai. Tapi jangan keluar dulu, okey? Jangan keluar dulu. Kita kena check. Kadang-kadang punca masalah ni, dia short ataupun dia terbakar, dia meletup. Okey, sebab apa? Takut inlet valve tu dah nak rosak. So, macam mana kita nak tahu inlet valve tu dah nak rosak ataupun tidak? Senang je cara dia. Off. Ambil multimeter ngah. Cabut dulu ngah. Okey, saya sharekan dengan anda eh. Okay, kita share. Tengok macam ni. Kita nak tahu inlet valve ni dah nak rosak ataupun tidak. Okay, inlet valve normal. Okay, standard dia punya coil dia, bacaan dia sekitar dalam 4000. Okay, dalam 4000, tak lebih daripada 5000. Kalau kita check, bacaan dia dah mencecah 5000 ke atas, bermaksud dia rosak. Okay, ngah, check. Okay, saya pasang sini. Kita check kat sini. Saya pakai ohm, pakai mega ohm. Okay, saya check. Okay. Nah, nampak tak inlet valve ni berapa dah ni? Okey, ngam.
4.8, 4,800. Okey, boleh pakai lagi sebelah. Okey, 4,800. Okey, boleh pakai lagi. So yang ni dah 5,000. Okey, bermaksud dia dah over. So bermaksud inlet valve ni dia dah nak rosak. Inlet valve yang elok sekitar dalam 4,000. So bila dah 5,000 ni bermaksud dia dah M dia dah naik tinggi. So bila M dia naik tinggi, itu yang membuatkan dia akan makan. Dia akan makan kita punya transistor dia. Itu yang membuatkan jalan penyesuaian dia. Jangan tukar ni saja. Tukar sekali dengan inlet valve. Barulah kesan kita repair ni, dia akan jadi lebih panjang. Bermaksud customer boleh guna lebih panjang lah. Tak adalah dia pakai 2-3 hari lepas tu dia rosak balik. Alright. So jadinya, apa jalan penyesuaian saya buat? Simple saja, kita tukar satu transistor dekat sini. Mungkin kos dia tu lebih kurang dalam bawah RM10. Tetapi janganlah tengok harga RM10 yang kita buat tu. Tapi tengok skill, masa kita, kita punya kebolehan ataupun kita punya pengalaman yang anda kena bayar. Alright, so saya tak nak bersembang panjang lagi. Kalau video ni bagus, tolong share supaya lebih ramai orang dapat belajar. Tapi kalau anda tak pandai nak repair PCB board sendiri, anda boleh post ke kedai saya. InsyaAllah saya boleh tolong repair kan dia punya PCB board. Sebab kos untuk repair PCB board saya hanya ambil RM75 sahaja, tidak termasuk pengepusan. Bermaksud kalau anda post daripada Sabah ke Sarawak ke Kelantan ke Terengganu, yang itu anda kena bayar sendiri duit post. Saya ambil RM75 untuk kos repair sahaja. So tadi ada orang tanya, bang, berapa kos untuk join kita punya kelas? Untuk jadi agent, dia punya kos dia adalah RM1,600 tu. Okey, tapi ada pilihan. Kalau anda tak nak baju, anda tak nak banting, anda tak nak special tool, kos dia sebenarnya baru RM1,000 sahaja. RM1,100 Sure. Tu kalau tak nak baju. Oh, tak nak RM1,000. Ah, RM1,000 sahaja. Bermaksud anda hanya perlu bayar duit marketing RM600. Lepas tu anda hanya perlu bayar RM400 cost training. Bermaksud makan, minum, tempat tinggal semua sekali. So hanya bayar RM1,000 saja. So pendaftaran anda boleh pergi ke www.hairulliku.com. Hanya 3 lagi tempat kosong untuk 6 dan 7 hari bulan. Untuk apa? Pakai ini. Untuk 11 dan 12 hari bulan Jun ni, bulan 6 ni. Siapa-siapa terlambat, dah tak ada, bulan 6 dah tutup. Tunggu lagi bulan 7, itu pun kalau saya ada masa. Ramai macam orang masuk kelas VIP saya kan. Dia kata, bang nak masuk kelas VIP, nantilah tak ada bajet lah, nantilah tak ada bajet lah. Lalas dia tanya, bang dah penuh bang. Sekarang ni untuk kelas VIP, kita dah buka kan? VIP pun dah buka. Kelas VIP pun kita dah buka. Sesi dia adalah bulan 7. Bulan 6 dah full. Bulan 6 dah full lah. Sebab sekarang ni saya buat training untuk satu jenis training satu bulan sekali je. Contoh VIP satu kali, agent satu kali. Dan insyaAllah nanti kalau okey, kita ada buat satu lagi kelas, iaitu kelas budget punya. Kelas budget ni memang untuk belajar repair peti sejuk mesin basuh. Kelas tu singkat je 2 hari. Okey, tak payah, tak ada makan minum, tak ada tempat tinggal. So kos dia budget macam buat dekat sini dulu. Kos dia berapa ratus saja. So jadinya nanti siapa-siapa nak join, tunggulah pengumuman kita. VIP ni bos. Kelas VIP 1, 2 dan 3 Julai. Tengok. Tak nampak. 2 dan okey, kelas VIP 1, 2 dan 3 Julai. Pendaftaran pun telah dibuka, tapi yang ini pun saya dengar dah ramai juga kan. Dah ramai juga dah. Untuk bulan 7, tak silap saya, kurang lagi pada 10 slot je lagi. Lepas tu dah full dah. Kalau tak ambil grab bulan 7, ni bulan 8. Kalau tak ambil bulan 8, bulan 9. Sebab apa, kita buat satu bulan satu kali sahaja sesi kelas sekarang ni untuk satu jenis kelas, bukan dua jenis kelas. Okey, bermaksud bulan 6 ni ada satu VIP, ada satu agent. Lepas tu satu lagi tu belum sure lagi. Belum sure lagi sebab kita akan buat kelas 3 kali je sebulan. Sebab selebihnya saya nak buat kerja-kerja hakiki saya, iaitu bantu Angga kat sini. Angga dah merajuk tau dengan saya ni. Dia kata apa tau? Bos tinggalkan saya kat sini terkotak-kanting saya. Dia dah merajuk dah. So jadinya saya kena duduk kat sini teman dia. Dia nak kena belai duduk sebelah dia, gosok dia punya tengkuk dia. Kan? Alright. Saya tak nak bebel panjang lagi. So saya harap video yang saya sharekan ni bermanfaat. Saya harap video ni dapat membantu anda yang dekat luar sana yang cuba nak belajar. Okay, so ingat pesan saya, nak jimat apa, kita DIY je. Saya Hairul Liku. Assalamualaikum. Bye-bye.